Saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagia proses hukum yang harus dilalui. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita berikan kehormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap di tempat ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang mengatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar ini. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada ia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum.